AB Yasin. Lalu salah satu kandidat doktor sastra dengan disertasi nilai religiositas kumpulan saja komputer dalam segerombak kebudayaan dan mantan pengurus Dewan Kesenian Sumatera Barat atau Dewan Kesenian Padang juga. Lepak. Beliau berkesenian semenjak tahun 19. Selamat bagi semua peserta ya, baik vokal maupun baca puisi. Jadi dalam bernyanyi festival lagu Minang yang akan dinilai secara garis besar aja. Pertama vokal ya, warna vokalnya. Warna vokal ini udah bisa dibuat-buat, itu udah dari Yang Maha Kuasa warna vokal ya. Jadi diperbagus nanti dengan teknik. Jadi yang kedua teknik, saya rasa semua udah tahu ya. Nah, teknik mencakup pitch control atau ketepatan nada, bagaimana penyanyi itu tidak lari dari nada. Itu power, dinamika juga dinilai. Terus ekspresi, improvisasi ya, penampilan. Hanya itu yang bisa saya katakan ya, semua saya rasa udah tahu. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cuapok jasok kadenai bau.
Oh, my.
Tinggallah kuli pembalu itu.